Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bismania, salam pengapat, salam sahabat GMJ yang lagi di mana saja berada. Semoga saat ini lagi pada sehat, banyak rezekinya. Oh ya teman-teman, kali ini saya berada di dalam terminal Grogol pada jam 7 lewat seperempat. Oh ya, ini ada armada raya yang akan meninggalkan terminal Grogol. Ya, semoga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oh ya, saat ini di sini terminal juga masih keadaan gerimis. Dari tadi sore di sini hujan gede nih, Lur. Oh ya, ini ada kedatangan dari armada PBB masuk ke dalam terminal Grogol. Ini armadanya masih single glass, Bro. Langsung diserbu para penumpang yang akan mau pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Itu yang jurusan Wonosobo, ini datang lagi dari armada PBB-nya masuk ke dalam terminal Grogol. Wih, armada PBB kena air hujan, kelihatan kinclong banget ini, Bro. Oh ya, ini udah dipasang lampu kolong berwarna hijau sama biru, semakin boys ini, Bro. Ini dari armada PBB-nya, bodinya masih depannya itu pakai single glass. Dan ini langsung para penumpang dari PBB langsung pada masuk ke dalam. Dan saya coba untuk mendekati dari armada Indigo. Oh ya, ini ada tulisannya Jakarta Wonosobo-nya. Semakin hari semakin lama dari armada PBB-nya banyak penumpang atau banyak peminatnya untuk jalur Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Aji Barang dan Bumiayunya, Bro. Dan kesempatan kali ini saya berada di sebelah kanan dari armada PBB yang punya julukan legenda. Armadanya masih sangat keren, Bro. Masih sangat mulus dan ini udah dipasang lampu kolongnya berwarna hijau. Oh ya, Lur, ini ternyata jurusan apa lagi rolling untuk jalur Bobot Sarinya. Biasanya ini armada ini jurusannya Jakarta Wonosobo, ini lagi rolling ke Bobot Sari. Dan ini kalau dilihat bagian belakangnya, Bro, dari armada PBB yang punya julukan legenda. Oh ya, ini di belakang ada armada PBB juga, ini juga ada tulisannya Jakarta Wonosobo, ini juga masih single glass jet bus 1. Armadanya ini boys, Bro, keren. Dan udah dikasih variasi lampu kolong warnanya ini biru, Bro. Dan armadanya juga masih kelihatan mulus dan kinclong. Ini dua-duanya dari armada PBB bermesin Mercedes-Benz dan baludan bodinya yaitu dari Adiputro. Tapi modelnya dua-duanya masih single glass. Oh ya, buat teman-teman yang pada pengen pulang kampung ke Wonosobo atau jalur ngapaknya, silakan merapat ke Terminal Grogol. Di sini udah tersedia dari armada PBB-nya. Ini kalau dilihat dari sebelah kirinya, Bro. Dua-duanya dari armada PBB depan belakang. Armadanya kelihatan kinclong. Livery-nya kebanyakan berwarna metalik.
Ini kalau jurusan ke Jakarta bobot carinya kayaknya ini kena 150. Kalau ke Wonosobonya 160 udah ada servis makan dan ngopi sepuasnya di dalam bus. Oh ya, ini dari armada PBB yang jurusan Bobot Sari segera lepas landas untuk meninggalkan Terminal Grogol. Oh ya, ini masih belum berangkat, yaitu dari PBB yang jurusan Wonosobo. Dan ini dari armada PO Haryanto yang jurusan Tegal Selawinya akan segera lepas landas untuk meninggalkan Terminal Grogol. Ya, semoga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjutkan lagi sama PBB ini yang jurusan Wonosobo juga lepas landas dari Terminal Grogol. Ya, semoga hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Salam bismania, salam pengapak.